Wow, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan Indonesia bersama dengan India melayangkan satu ancaman ke WTO untuk menolak moratorium yang sangat-sangat merugikan untuk negara yang sedang berkembang pada ketika ini. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia bersama dengan India melayangkan ancaman ke WTO. Di mana kalau kita tengok Indonesia bersama dengan India menolak moratorium yang sangat-sangat merugikan untuk negara yang sedang berkembang. Adakah ini benar guys? Jom kita simak video ini. Presiden guncang dunia, 108 perusahaan Amerika Serikat dan Uni Eropa diancam Indonesia termasuk karena hal ini. But let me tell you, there belum is no ada pemahaman bersama dan konsisten bersama di antara anggota tentang ruang lingkup dalam moratorium. Since then, with all the interventions we have started and all the work we've done on the prices, that we are down now to a level that is between 120 and 140. Still too high. It has still to go lower. But by that, I want to show that you have. Kita diam saja, tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini. Sahabat Bagi-Bagi, sudah diselang waktu yang cukup panjang. Persoalan antara Indonesia dan Uni Eropa ini membuat semua orang yang ada di Indonesia ini penasaran. Bagaimana bisa masalah stop ekspor bahan mentah dari Indonesia bisa membuat orang-orang yang ada di Uni Eropa kelimpungan? Mulai dari batu bara, terutama nikel, yang sudah pernah digugat di WTO dan mengalami kekalahan. Namun, dari beberapa persoalan tersebut, ada fakta yang cukup mengejutkan bagi kalian. Karena hal itu benar adanya. Tetapi, tidak semua itu benar. Maka dari itu, apa sajakah yang membuat Uni Eropa sampai rugi? Hingga dikabarkan, Indonesia sempat mengancam WTO karena beberapa persoalan, terutama dalam hal yang sangat mendesak. Sahabat Bagi-Bagi, pada kutipan CNBC Indonesia, pada tanggal 1 Januari 2023, bahwasanya Indonesia akan mengancam WTO karena persoalan yang bisa dibilang cukup serius. Perusahaan teknologi global kelimpungan akibat rencana Indonesia yang menolak perpanjangan moratorium. Sebanyak 108 asosiasi perusahaan teknologi termasuk di India dan Indonesia bersurat kepada WTO mendesak adanya pembaruan moratorium dalam suatu bidang. Hukum moratorium adalah otoritas legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, apakah jika Indonesia ancam WTO karena permasalahan hutang luar negerinya yang sudah mencapai 7 triliun lebih, jika ini memang benar akan hal tersebut, berarti apa yang membuat Indonesia makin jauhi barat, terutama WTO? Sahabat Bagi-Bagi, jika tidak dilakukan, mereka mengatakan terjadi kemunduran untuk WTO dan juga merusak pemulihan global.
WTO diketahui memberlakukan moratorium atas pengenaan tarif bea masuk untuk produk digital sejak 1998. Aturan ini ternyata membuat negara ekonomi berkembang rugi jauh lebih besar dibanding negara maju. Berdasarkan laporan Reuters, Indonesia, Afrika Selatan, dan India mengancam untuk menolak perpanjangan moratorium tarif e-commerce yang diberlakukan WTO. Dengan begitu, pada masa depan, platform streaming seperti Spotify hingga Netflix bisa dikenakan tarif tambahan. Moratorium tersebut berarti negara anggota WTO tidak bisa menerapkan bea masuk dan cukai atas transmisi elektronik. Pajak impor bisa dikenakan atas konten seperti musik, film, buku, dan ranti lunak yang diperdagangkan dalam bentuk fisik seperti CD, DVD, atau buku. Namun konten serupa yang diperdagangkan dalam bentuk digital seperti e-book atau file digital dan lewat streaming bebas dari pajak impor. Sahabat bagi-bagi, laporan riset UNTAD dalam berjudul Growing Threat in Electronic Transmission Implication for the South yang diterbitkan pada 2019 memperkirakan moratorium tersebut membuat negara ekonomi berkembang kehilangan potensi pajak $8 miliar pada 2017 sedangkan potensi kehilangan pendapatan para negara maju hanya sekitar $212 juta. Riset UNTAD juga memperkirakan potensi pendapatan yang hilang akibat larangan pengenaan tarif bea masuk produk digital di tiap negara. Negara dengan kehilangan potensi pendapatan terbesar adalah India dan China. India kehilangan $490 juta setiap tahun, sedangkan China kehilangan $492 juta. Adapun Indonesia berpotensi kehilangan $54 juta atau sekitar Rp667 miliar dari pendapatan bea masuk. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah hal ini memang akan sangat merugikan Indonesia di kemudian hari? Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi di mana diperkatakan di mana Indonesia, India dan kalau kita tengok 108 asosiasi berkaitan dengan perusahaan teknologi di mana negara-negara ini dikatakan menolak moratorium e-commerce. Jadi guys, persoalan dia, selepas Indonesia dengan India dan dikatakan sebanyak 108 lagi negara asosiasi dikatakan untuk menolak, adakah kesan sampingan terhadap negara-negara ini apabila mereka menolak moratorium? Adakah negara-negara ini akan ketinggalan dalam aspek digital? Kalau kita tengok aspek digital pada masa kini memang sangat-sangat diperlukan guys, di mana segala maklumat ataupun segala income ataupun segala yang berkaitan dengan negara kita semua berkait rapat dengan digital. Jadi jika negara Indonesia dan juga India dan sebanyak 108 negara asosiasi apabila mereka menolak dan juga mengancam di WTO untuk menolak moratorium, apakah kesan terbesar yang akan berlaku kepada negara-negara yang menolak dan juga negara-negara yang mengambil moratorium e-commerce digital yang berlaku sekarang guys? Jadi pendapat kalian di luar sana, adakah patut Indonesia menyertai India dan sebanyak 108 lagi negara asosiasi untuk menyertai, untuk menolak secara mentah-mentah moratorium e-commerce digital yang dilancarkan oleh WTO? Kalau kita tengok di mana moratorium ini sudah pun dilaksanakan oleh WTO beberapa tahun yang lepas guys, di mana kalau kita tengok mereka menyambungkan kontrak ini daripada setahun ke setahun dan sampailah ke tahun ini, dan dikatakan WTO mendapat keuntungan daripada menyambung moratorium ini kepada negara-negara yang sedang berkembang. Tapi adakah kesan jika mereka mengambil sahaja moratorium e-commerce digital itu daripada WTO ataupun menolak secara mentah-mentah? Adakah kesan jika menerima ataupun adakah kesan jika menolak moratorium itu? Pendapat kalian bagaimana?
Okay guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa dan melihat video ini daripada mula sampai habis. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap gratis. Tapi jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.